Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dari desa Sukabudi, saya Stella. Saya mau ngajak Bapak Kisan dan keluarga untuk jalan-jalan. Mohon doanya, insya Allah kita sampai tujuan dengan selamat. Dan rumah Bapak Kisan dan keluarga cepat selesai. Amin. Ya udah, kita pamit ya duluan. Assalamualaikum. Oke. Dadah semuanya. Saya Ibu Karni, saya tetangga dari Bapak Kisam dan Ibu Nimi. Dia dapat dan layak mendapatkan bedah rumah karena dia usahanya tuh tukang beca. Kalau ada yang ke sawah ya ke sawah, ada yang manggil ngurut ya dia kadang-kadang ngurut. Ya terima kasih lah buat tim GTV sama bedah rumah, selalu oke. Terima kasih tim bedah rumah sudah membantu keluarga Bapak Kisam secara gratis. Tim bedah rumah sangat tepat sasaran karena telah memberikannya kepada Bapak Kisam. Saya ucapkan terima kasih kepada JTV. Terima kasih bedah rumah. Pak, assalamualaikum. Salam. Bapak jualan apa? Buah. Ini berapa harganya? 2.000-an. Semuanya 2.000-an. Sama. Apel. Kecuali apel. Beli 20 dong. Satu. Wah, 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 wah. 20. Pas ya? Ya. Assalamualaikum. Kang, hari ini Pak Rahmat katanya lagi ada urusan. Nah, berarti saya sama siapa tuh, Kang? Oh, Kak Kanda. Baiklah, di mana Kakanda saya? Oke. Assalamualaikum Kakanda. Waalaikumsalam. Rame-rame nih. Iya, rame-rame. Apa kabar, Kang? Apa kabar, Kang? Buat apa ini? Buat saya nih. Ini buat rame-rame atuh, Kang. Mau enggak? Ah, yang bener. Enggak sedikit, enak aja. Sini-sini, ayo, Kang. Ayo, Kang. Sini, Kang. Makan dulu, Kang. 2.000. Nih, Kang mau yang mana, Kang? Melon. Pegang aja, aku ribet nih, aku masih banyak tugas nih. Ayo, Kang, kasih dulu. Nah, ketaruh dulu. Ya, ketaruh dulu. Ayo, kalau gitu kita masuk yuk. Kang Anda? Halo, pegang dulu. Iya, lupa. Main nyelonong boy aja, mana sih jadi orang. Kang Anda, Baron, kita udah lama ya gak ketemu ya? Iya. Pas dulu kalau gitu, biar gak slack. Oke. Rumah Bapak Kisang, ya. Apa kendalanya? Sebetulnya cukup banyak. Hah? Cukup banyak. Serius? Kalau cerita ya tanahnya nggak rata. Iya benar. Kami banyak kebanyakan muruk kayak gitu. Mungkin itu kendala terberat. Oke, stop dulu sampai di situ. Ngomongin tanahnya nggak bener ya, istilahnya nggak rata ya kan? Aku yang pas lagi datang memang tanahnya tuh nggak rata karena mungkin katanya kena tetesan hujan, bocor, jadinya seperti itu. Nah sekarang ada yang mau bantuin akang-akang supaya mereka tuh ya ada semangat sedikit. Saya tahu mereka tuh habis begadang, ya nggak sih? Iyalah. Hey. Oke, Kang, karena aku terlalu tinggi ya, jadi cukup sekian aja. Terlalu tinggi, aku tuh terlalu tinggi orangnya. Ya. Wow, luar biasa. Dulu kan nggak punya kamar mandi, sekarang udah dibikin kamar mandi. Alhamdulillah, berarti mereka nanti bisa menggunakannya dengan baik, ya kan? Dan pastinya nggak perlu mesti keluar kalau malam-malam kebelet, ya dong. Nah ini lagi pengerjaan dindingnya ya. Dindingnya nanti dipasangin keramiknya belum. Tapi pastinya nanti akan ada bak WC. Jadi nanti akan lengkap pemirsa kalau sekarang masih belum jadi karena masih proses. Kok gak samaan sih? Sama. Sini majuan. Nah gitu. Oke Kang, rumah sekarang kira-kira ada gak ini sekitar 60%? Ada. Ada ya 60%.
target 36 jam akan terpenuhi? Insya Allah. Semuanya udah lancar, mudah-mudahan gak ada kendala lagi. Dan kayaknya kita udah mulai musim panas, jadi hujan udah agak sedikit tidak mengkhawatirkan buat kita semua. Benar gak? Ya kan? Kalau gitu aku pamit dulu ya Kang Baron ya. Semoga Akang-Akang tetap semangat. Ya udah, kalau gitu aku pamit ya Kang Baron ya. Thank you. Selamat bertugas semuanya. Assalamualaikum. Bapak, Ibu, adik-adik. Nah, ini kan di sini dingin banget nih. Jadi kita harus pakai jaket ya. Yuk, pakai yuk. Halo. Wow. Seneng gak? Seneng. Oh, new world. And oh, dingin ya. Wow. Sini deh. Dingin-dingin tapi suka juga ya ternyata. Oh, ada apa lagi ya? Itu apa ya? Coba yuk. Ibu-ibu dan adik-adik, supaya nggak terlalu dingin, geraknya kayak gini ya jalannya. Satu, ikutin aku ya. 1, 2, 3. Apa? Gimana, seru nggak? Bapak temenin. Ibu, itu nggak empuk, Bu. Yuk, sekarang kita udah selesai. Tadi kita main apa? Perosotan. Terus habis itu ada salju di situ. Belum pernah main salju? Terus habis itu Bapak Ibu udah romantis-romantisan di sana. Ya udah, sekarang kita jalan yuk. Keluar yuk. Yuk. Banget kita habis main salju. Oh, yang benar ya, sama Bapak, semuanya. Ibu. Aduh, alhamdulillah nyampe juga ya, Pak. Akhirnya nyampe. Kita makan. Yuk, duduk, silakan. Ayo. Wow, makanan sudah datang. Iya. Sekarang saya mau kasih tahu nih progres rumahnya. Tadi saya udah ke rumah Bapak, ke rumah Ibu ya. Saya udah lihat rumahnya, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Kendala sedikit memang terjadi pada saat awal setelah dirobohkan. Ternyata Pak, Bu, kan tanahnya Bapak, lantainya itu masih dari tanah ya Pak ya. Terus sering kena hujan ya. Jadi tanahnya itu kan bergelombang-gelombang, maksudnya tidak rata. Nah, tim kami, Akang-Akang, kemarin itu mereka ngasih lagi tanah yang banyak, nguruk tanah lagi. Nah, itu aja kesulitannya. Sisanya alhamdulillah jalan dengan lancar. Amin. Doain mudah-mudahan
akang-akangnya sehat, mereka ngerjainnya juga fokus. Amin. Jadi Bapak nanti langsung pulang ke rumah nyaman, enak, alhamdulillah. Amin. Ya udah, saya udah ngomong panjang lebar, sekarang kita makan. Yuk, yuk kita bagiin ini dulu. Sebelum makan, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa dulu. Siapa nih kira-kira yang mimpin doa? Gantian Narsia ya? Narsia yang pimpin doa. Yuk. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat makan semuanya. Makan. Laper banget, Pak. Mantap nggak, Pak? Mantap. Apa itu dibuka dulu, Pak? Enak nggak, Pak? Puas banget, enak, Pak. Yang penting enak ya, Pak. Mantap. Tos dulu minumannya, tos, tos, tos. Satu, dua, tiga, tos. Wah. Bu, nggak minum lagi? Minum dikit ya, Bu. Bazir. Iya, Bu. Minum dulu. Gimana? Enak nggak makanannya? Gimana rasanya pengalaman diajak jalan-jalan sama bedah rumah? Senang. Kalau kamu senang? Tapi sebelumnya pernah nggak jalan-jalan sambil makan gini sama ibu sama bapak? Belum pernah. Jadi ini pertama kali buat kalian semua. Alhamdulillah ya Bu ya, Pak ya. Berarti ini adalah kesempatan yang baik, ya kan? Momen yang... Kenapa Ibu? Senang. Saya makan di sini pertama kali ini. Makan sini. Sama-sama Ibu. Mudah-mudahan senang benar. Ibu jadi punya kenangan yang indah ya Bu ya? Iya. Tolong buat saya. Ini baru ini saya diajak makan begini. Saya berharap kenangan ini akan selalu diingat sama Ibu, sama anak-anak juga dan juga Bapak ya Pak ya. Ingat kami, doakan kami selalu sehat ya Bu ya, biar bisa ngebantu orang lain lagi setelah yang ini. Bu, Bapak, Susan dan juga Narsia, udah gak sabaran kan mau lihat rumahnya? Ya, ya udah kalau gitu kita pulang yuk. Yuk kita jalan-jalan ya.